Warga Kedusunan Pal 15 RT1 RW 15 Desa Cikembar Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat sudah lima bulan warga mengeluh tidak dialiri air PDAM. Selain tidak tersalurkan, warga juga kesulitan air bersih lantaran mengalami kekeringan musim kemarau. Warga sudah lakukan pengaduan dan keluhan di kantor PDAM namun sampai saat ini belum teraliri air sedangkan biaya iuran pemakaian layanan PDAM tetap berjalan meski sudah lima bulan tidak terpakai. Eko Rudi Rianto, pelanggan PDAM dan juga menjabat Kepala Dusun Pal 15 mengatakan hampir empat tahunan langganan PDAM tiap bulan rutin bayar iuran. Ah, keluhan kami sebagai warga di 15 ini sudah berlangsung lama ya Pak. Tidak waktu pada saat normal pun posisi yang sebelah kiri memang sulit. Nah sekarang pada saat kemarau lebih lebih bahkan kita waktu, pada saat kemarau sudah lima bulan ya, ya lima sudah lima bulan pulang. lebih tidak mengalir. Warga berharap pihak PDAM menindaklanjuti keluhan pelanggan agar air bisa mengalir dan tersalurkan sebab saat ini warga kesulitan air bersih dampak dari musim kemarau. Dari Kecamatan Cikembar Iqbal Bakar melaporkan